distribusi saya punya saksi loh. Saya punya saksi, saya bukan ngarang-ngarang nih, saya saya menyampaikan apa adanya. Artinya kita dibebaskan dari beban itu. Jadi tanyalah kepada seluruh orang yang menyaksikan saya ketika diberhentikan, reaksi saya. Saya itu nggak bisa jadi pembohong yang sukses. Kemudian kalau ngomong penjilat, ini stok air liur saya terbatas gitu, jadi nggak mungkin jilat-jilat. Kalau saya menjalankan perintah kemudian saya disalahkan, melemahkan posisi kan tidak fair lah gitu. Surat dari mereka itu karena saya yang minta, karena saya tidak ingin konyol kok menyampaikan sesuatu tanpa permintaan dari si pemegang kontrak karya itu. Sikap presiden berubah-ubah dari awal. Berubah-ubah maksudnya?